Ini dilepas nanti. Siap. Itu dilepas cincinmu. Lepas sekarang. Lepas langsung. Oh, di mana? Hah? Tanjung Pinang. Tanya gitu aja alamatnya. Makanya buka KTP-mu. Alamat itu harus lengkap. Enggak ada alamat di mana, di Melawi. KTP mana? Di jok motor. Ambil. Siap. Dari Melawi. Siap. Kok terlambat sekali informasinya sama enggak sama-sama dengan kawanmu kemarin sini. Siap kemarin. Tapi udah daftar online kan? Siap, sudah. Mau udah tutup pendaftaran kawan? Ini dilepas nanti. Siap. Itu dilepas cincinmu. Lepas sekarang. Lepas langsung. Oh, ini diajarin omong-omong nanti biar lulus kau. Ini ada tentara juga kah, Bang? Bapak mau tentara juga? Keluarkan KTP mulai, dari ngisi-ngisi surat KTP. Alamatmu di mana? Hah? Tanjung Pinang. Tanya gitu aja alamatnya. Makanya buka KTP-mu. Emang enggak ada RT RW-mu? Dusunmu enggak ada kah? Kamu nanti digigit telingamu sama bapak. Ini udah banyak orang digigit telinganya diputus tuh. Alamatnya harus lengkap. Enggak ada alamat di mana, di Melawi. Yang Melawi itu kecil. Kecil. Itu kan ada. Ayo. Di KMD kamu yuk, pernah ikut itu kah? Kami anggota Sakawira kah? Ini udah ngisi leh. Kita belum ada. Karena ini pemudian sudah dapat. Kita belum. Keluarkan juga KTP-mu. Sudah KTP. Jangan kamu tulis A, KTP-nya B. Yang udah ketemu KTP-nya kamu tulis. Yang sudah ada KTP itu belum tulis. Enggak, ini nih aku potong ini. Kamu cari KTP-mu dulu. Siap. Tulisannya bisa dibaca ya. Siap. Ini supaya enggak bisa dibaca ya. Kalau enggak bisa dibaca nanti ya dibuang nanti. Kamu nanti. Enggak ada namanya kamu. Enggak ada namanya. Capek-capek datang rupanya enggak didaftar kan. Umurmu berapa deh? Siap 19 tahun. Siap 19. Udah aman. Masa sebenarnya bukan 25 kamu? Ah, mukanya 25 ya? Itu baju muda dan dedam 12 tahun kurang. Itulah Sakawira Kartika. Kau Sakawira Kartika tahun berapa? Siap, bapak saya apa? KTP mana? Di jok motor. Bil. Siap. Pelan-pelan nulisnya. Siap. Itu baru datang hari ini. Dari aja yang disuruh ke sini ya, kamu. Makanya penulis surya kau yang. A-nya kemana, Y-nya kemana? Pak Klum, Pak. KTP itu tempatnya di dompet, di jok motor. Orang surat motor aja di dompet kok. Aneh-aneh kalian ini. Tulisanmu yang jelas ya. Kamu sempat nggak jelas, kamu udah di rumah saya telepon suruh balik ke sini lagi. Daripada saya salah baca nanti salah huruf, salah administrasi nanti kamu. Sudah berapa kali daftar kamu, Dik? Baru 1 kali. Baru lulus kah? Siap. Lulusan tahun berapa kamu? Siap, tahun lulusan 2020. Oh iya. Lulusan SMA aku umurnya udah 19 tahun. Iya, disayang guru dia ini. Saya aja lulus dulu, Pak, masih 18 kurang, enggak bisa daftar karena kalau yang lancar-lancar 17 lebih, Pak. Kalau sempat umurnya udah 19 sampai 20, itu sayang betul. Sayang gue benar sama guru, enggak dilepas. Agus lah, nanti guru sayang dengan kau. Atau enggak antara dua, disayang guru, kedua memperdalam ilmu. Cep, gagal satu kali. Hah? Ah iya kan, berarti dia memperdalam ilmu dia. Di mana gagalnya? Oh SD. Oh ya wajar lah kalau SD kamu banyakkan main layangan. Kamu SMA gagal. SMA gagal ya berarti kamu itu terlalu. Kalau SD masih wajar lah kan. Banyak main layangan kamu. Kelas 5 kelas
gagalnya siap plus 3. Oh ya, plus 3. Sebenarnya kalau gagal tuh kelas 1 tuh kelas 2 tuh sudah lari malam. Kelas 3 tuh dapat dibaca tuh. Kan gagal dia malah sekolah dia. Jangan main layangan terus. Ini main layangan terus dia. Kamu udah tes lari belum? Hei, sering lari enggak? Siap sering. Bisa berenang enggak? Siap bisa. Wuh. Gaya dada. Gaya batu, tenggelam. Gaya dada. Dada tanda kamu gaya dada. Udah di dalam air. Dada. Masa orang Melawi kok enggak bisa berenang. Punya sungai besar kok. Iya, naik di lanting kan. Iya. Bisa berenang beneran enggak kamu? Iya. Iya, mandi di sungai tapi pakai centong kan? Sama juga. Masa saya aja bukan anak sungai bisa berenang? Saya kan bukan anak sungai, anak pantai. Ini lebih besar lagi, ada hiunya di situ. Astaga naga. Terus persyaratan apa di situ yang ada di situ? Kakak coba dikakakan sama tuh. Ketinggalan di mana? Di kebun cabe. Ya kamu fotokopi kan ada tuh KTP itu. KTP-nya ketinggalan. KTP kan ada juga tuh. Ketinggalan juga. Tahuan kamu. Jangan kamu belum punya KTP. Siap, sudah. Ada, nanti Pak. Kalau KTP ketinggalan berarti dompetmu ketinggalan juga lah. Siap. Kamu ketinggalan enggak? Bukan, Pak, dia habis makan. Dek, kok punya tempe ini oleh anak tentara juga? Tidak. Enak, kamu sekarang bisa senyum. Woi, zaman saya dulu mana berani kau senyum. Iya, anak. Bapak-bapak aja berdiri, kalian duduk. Jadi zaman sekarang yang dapat lagi. Siapa suruh Om daftar duluan ya? Gitu kah? Hah? Siap. Oh. Dan dua kali kan. Siap, semangat. Pokoknya sampai lulus. Siap. Kamu dari mana? Desamu apa mana? Jangan salah ya. Nama Pak Bucah siapa? Si Masto. Ada enggak? Nama Pak Bucah siapa? Om Harsono. Siap kan? Hah? Om siapa? Harsono? Bukan. Pak Harsono. Bapak Bucahnya bapak sendiri? Bapak Bucahnya sendiri? Siap. Oh, kau enak sekali kamu. Pak, tanda tangan, Pak. Coba lihat mana surat-surat ininya. Surat. Bapak Bucahnya ada enggak? Siap, rajin lagi jadi kino. Berajin ya, bapaknya. Itu administrasi mudah kamu foto kabel ya? Sudah. Foto kabel belum tuh? Sudah. Kayak bapaknya yang jawabnya. Iya, jangan-jangan Babisanya bapaknya, makanya LL-nya dia bikin itu kan, bikin surat. Babisa itu tinggal tanda tangan dia. Siap, enggak. Dia Pino dia. Pemuar. Kamu pemuar kah? Yang ini pemuar. Kok belum tanda tangannya? Saya belum daftar ke Koramil pemuar. Koramil aja udah tutup tuh. Gak ada lagi, udah pindah dia. Pindah di Belimbing Hulu sana. Kamu ke sana lagi. Kamu kok mau masuk tentara kamu? Mana ada lahir kamu langsung punya cita-cita? Kamu tuh marang-marang, kamu itu. Saya aja pengen jadi tentara aja pas SMA. Baru bisa tahu kan, masa kamu oek-oek langsung. Emang kamu lahir langsung dibungkus itu kah? Kain loreng kah? Tidak. Apa lahir di ponco? Kamu Belimbing mana? Kamu pemuar mana? Belimbing Hulu. Oh, panjang juga perjalananmu ya. Berapa jam nyampe ke jalan raya itu? Satu jam. Berarti hulu-hulu dekatnya ya, bukan hulu sananya ya? Siap. Udah selesai kamu? Siap. Inilah gantian isi buku ini. Nah itu. Nah, daftar catam dia nih.
Nah, kau cari yang kosong tuh. Kalau masih kosong, kalau udah penuh ya udah enggak jadi kamu. Buku itu kan enggak boleh lebih. Masih ada kosong enggak? Nah, kalau sudah penuh ya enggak jadi daftar kamu. Berarti udah habis kuotanya itu. Oh, masih ada. Baguslah kalau itu nanti rezekimu. Kau udah laporan di ajen udah? Siap, udah. Validasi di ajen udah? Siap, udah. Oh iya, ini pendataan aja ya. Siap. Makanya kamu datang ke Kodim dulu. Oke, tetap semangat ya. Siap. Semoga berhasil. Siap.